Banyak kelasnya. Apa? Kamu cantik banget sih. Yang kalau aku ganteng baik. Benar. Tapi kalau aku ganteng baik ya. Enggak. Kamu sama cantik gimana sih? Oh. Mau makan manis nggak sayang? Enggak. Udah aku habisin ya guys. Tuh. Piring kosong tuh piring nasi. Udah pindah semua ke situ. Jarang-jarang soal dimasukin. Emang jarang. Iya kan kuliah jauh. Makanya. Berarti biar biar angkel makannya banyak, Cici harus masakin terus ya? Mau aku? Kayaknya lukis dari kamu. Buat sekolah anak ya, gitu ya. Jadi gak makan dulu. Buat ini ya, daftar. Daftar nah, masuk sekolah. Itu 13 juga sekarang. Iya. Kalau SDIT 25. Tuh. Oh. Kamu buat ini cepetan. Itu kita ngambil. Tuh berarti Alifah nih suruh masak. Dut. Iya buru-buru masak. Ngomel-ngomel mulu ya. Di lokasi ngomel-ngomel mulu ya Alifah ya. Iya. Pada diomelin dong kru filmnya. Enggak. Sama orang enggak. Oh, ngomel sama Cicis. Wah bener-bener lu gendui. Heh. Masa sih? Masa sih? Kemarin biasanya bisa tidur. Udah mulai kangen banget sama rumah. Kerjanya cuma liatin foto-foto lama, liatin foto adik gitu-gitu kan. Terus aku bilang, kayaknya aku perlu beli aromaterapi. Terus? Kan biar bobo nyenyak. Oke, cheesecake kita beli. Sampai tempat beli tuh. Langsung sampai kamar kak buka gitu-gitu. Beres-beres, bersih-bersih, pas aku pulang, lah tidur, Alifah sama Ojan kompak. Satu ngorok-ngorok berdua. Cici ditinggalin. Enggak, gak bisa tidur sampai jam 3. Aku sama aja. Udah berusaha, udah aku bangunin. Kayak aku tuh kalau mereka tidur harus semuanya bangun gitu, nungguin aku tidur. Tapi aku bisa. Bentar tetep gak bangun? Iya, sampai mangap-mangap. Sampai bener-bener. Terus paginya dia. Ah, besok bangun aku pagi, aku mau ini, mau apa namanya sih? Olahraga. Beli semuanya kan, alat olahraga. Apa aja tuh? Ini nih, alas yang buat olahraga, trangka sama yang buat taruh. Matras, semuanya deh, aku beli semuanya. Karena mau olahraga kan, biar ada kegiatan gitu pagi. Bablas ya. Gak pernah dipakai, gak pernah dipakai dong. Bukan. Kalau dikasih langsung. Jadi malamnya, ketika gak bisa tidur, aku tuh dengar kabar kalau besoknya kita sudah boleh pulang. Terus aku mikir, wah belum packing ini. Jadi pasti bangunin Cis, olahraga, ha packing. Enggak bohong. Tiga kali bangun Cis, bangun Cis, olahraga enggak. Gitu dong. Ah, jadi wacana doang dong tuh. Wacana doang, guys. Jadi nih ya, Kak Kenit, kalau misalnya aku kurus, tiba-tiba aku enggak cabi lagi. Ini Kak Jordi cubitin apa? Ih, bisa aja ngelesnya. Sampai jatuh nasi goreng. Lah, kok nambah ya nasinya? Ya, nanti ya, kalau lagi enak mah. Orang kalau lagi pada enak badan, tubuh pada pahit. Tuh. Pada enak nafsu, kalau lagi nafsu makan, mah dingin aja ya. Tuh kan. Enak guys, ayamnya guys. Karena masakan? Masaknya pakai cinta. Lirak lirik lirak lirik. Cicis. Iya. Sama gendu juga, Ma. Ojan. Emang berisik kita ya? Ember deh. Kita kan berisik ya? Asli. Orang Rindi ya, kamu kangen sama Rindi?
Enggak dong, sama semua aja kangen. Ngeperes lu. Katanya libur apa? Lagi ke kosan. Siapa? Innalillahi. Kenapa kemarin aku masuk? Dia waktu lagi dirawat aja masih tetap ngajar tau. Paling galak, tapi kita semua sayang. Kenapa sih? Hari ini tadi barusan. Baru-barusan. Berarti ini kalau tadi kamu tinggal masakannya, kamu cuma nungguin sampai proses apa dong? Sampai proses dimasukin ke panci. Ke panci. Gorengan. Wajan. Panci. Ya. Enggak, kan bumbunya yang penting udah ready ya, terus udah aku ditumis. Tahu. Terus ayamnya juga udah dimasukin, jadi aku udah tahu. Tapi harus nunggu sampai meresap. Nah, meresapnya ini yang perlu kesabaran. Gocek banget sih. Banyak kelesnya. Kamu cantik banget sih. Yang kalau aku ganteng bahaya. Benar. Kalau aku ganteng bahaya ya. Enggak. Kamu sama cantik gimana sih? Oh. Ayo, guys. Enggak tahu. Maaf. Kenapa ya? Hah? Karena aku cantik. Merah ya. Bingung ya. Biasanya ngegombalin, sekarang diskakmat ya. Siapa aku? Heeh. Enggak lah, please. Eh, mana coba balas dong. Kamu juga ya. Mata kamu tuh indah ya. Iya, soalnya gimana sih? Soalnya deh, soalnya yang softness. Ini. Coba sini dekat. Jangan dekat-dekat yang Pamali. Kok Pamali? Pamali. Lagi makan. Depan makanan itu ngobrol. Asik. Kita semua ini gimana? Pada tutup dong kafe-kafe bubar. Wah enak sayang makan gorengnya. Terima kasih sayang. Sama-sama Kak Jordi. Siapa nih yang udah ngasih story? Siapa nih? Dude, ada kroffel, mau gak? Kroffel apa yang kau? Kroffel yang produsen waffle itu. Habis makan ramen. Dia baru tadi makan ramen. Yang viral di TikTok. Oh, itu yang Katian beli ya? Apa? Iya, yang beli tadi ya? Beli. Baru tadi susah banget enak, tahu ya? Belinya. Enak. Jujur. Ambil dulu. Entar aja, Kak. Ah. Kakak itu makan dulu nih ramennya. Iya, sabar, kan lagi megang kamera. Sini aku yang pegangin deh. Sini. Nah, sekarang yang lagi megang kamera Alifa, guys. Kalau misalnya gerak-gerak komen ya. Berarti Alifa nih, guys. Oh, gini harus enggak boleh gerak-gerak. Enggak boleh. Boleh giling. Kenapa? Makan. Selamat makan, Mama Bear. Makan apa sih? Makan 3 kali ya? Kalau gak salah. Enggak, ini baru. Ya, copot lagi. Copot lagi. Ya, baru tadi dari dokter gigi. Kenapa? Behel lu copot lagi. Saking enak makan ya. Saking enak makan. Itu tanda, tanda cinta guys namanya. Kalau ini tanda apa? Ini tanda lapar. Guys, barusan gak jadi bilang, ya, sayang. Coba ulang dong. I love you tuh. Tuh, kebiasaan kalau di depan orang I love you tuh. I love you sayang. Enggak, kamu bilang I love you Gio kata kamu gitu. Mereka I love you berantem lagi nih. Enggak pernah berantem. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita enggak pernah berantem tapi yang kesini cuma Alifa sama kakek nih. Selalu ya. Selalu ya. Kalau LDR tuh selalu dibuat pusing ya. Kamu sih yang bertingkah. Kamu yang bertingkah ya, lebih jauh ya. Siapa yang kemarin bilang bikin pernyataan? Aku iya lah. Siapa yang kemarin bilang dan bikin pernyataan? Aku tuh kalau makin kangen malah makin rungsing. Malah handphonenya malah gak apa-apa. Siapa yang? Siap jujur kalau cewek mana yang ngomong itu siapa? Aduh aku lupa siapa tapi semoga aja cewek yang ngomong itu kan gendut. Coba kita lihat ya, kita gak usah ini deh guys, gak usah ngomong, kita lihat aja siapa yang gendut dalam waktu itu. Agak serem ya. Agak serem ya. Kayak Mama Bear ya gendutnya. Iya, gendutnya segue. Lagi kali ya. Aku yang ngomong. Oh, kamu yang ngomong. Enggak, maksud aku dalam hubungan tuh biasanya gitu guys. Kalau lagi ada LDR tuh kayak ada lo yang rungsing-rungsing gitu ya kan ya.
Nah kalau cara mengatasinya kan beda-beda. Kalau aku tuh lepas handphone. Oh kalau udah lepas handphone gak ada kabar itu lagi runcing berarti ya? Oh gitu. Kalau udah lepas handphone gak ada kabar berarti itu lagi runcing. Apa sih mau? Cicis yang rungsing ya? Enggak. Kan tadi kan katanya kalau lagi telepon gitu. Oh. Bukan gak ada kabarnya, lagi jauh gitu. Wah, wow, makan banyak ya. Gule tikung nganggul. Makan habis gak tadi, Cis? Habis. Gigi capek doang nih sih. Makan deh. Selamat makan. Selamat makan. Orang lagi pengen makan. Selamat makan. Makan apa tuh? Udah ada nggak sih? Belum ada. Ada di Imo. Suruh kirim sekarang kali ya. Sekarang mau kirim. Kalau gitu tadi paling kirim di sini. Iya. Wah, nggak ada orang di Imo. Pada di Randal tadi. Uci di Randal. Coba tanya dulu ya. Citra, ada Citra. Yang kamu ngobrol rambut nih. Iseng. Bobogi. Ini sana Bobo. Ntar anak-anak selesai, kau bangunin. Anak-anak selesai pada naik les. Kakak masih bahasa Inggris. Tadi lagi les. Cit, lu di limo gak Cit? Cit. Cit mau kan? Minta tolong kirimin ini dong Cit. Kaos long sleeve. Yang hijau army. Aduh, begawan. Ukuran M sama M cowok sama S. S buat Cicis. Enggak banyak banget makan, tapi tadi aku makan udah lapar. Tiga-tiganya deh. M3 sibuk ya Bu. Merah, biru sama hijau army. Yang S juga merah, biru sama hijau army. Kirim ke Cipete aja.